Saya lagi cari dia. Ibu ini ya. Dewi Persik loro ati ambek Lesti. Saya lagi cari dia. Ibu ini ya. Dewi Persik loro ati ambek Lesti. Soalnya apa? Siri. Kok kaki om barangan balon itu? Nah, dia masih tiga balon, lonteng. Dia bicara bahwa saya adalah balon. Dia harus bisa membuktikan kalau saya memang perempuan seperti itu. Ibu, hati-hati ya bu. Esare bingkoben, Edi Magwin esari itu dulu. Oke, ampean mon mocak pun harus didasari dengan bukti. Kalau misalkan kamu tidak ada buktinya bahwa saya itu melonte atau saya jual diri, ingat ya bu, omongan kamu tuh ya bu, pertanggungjawaban ya bu ya. Ingat undang-undang ITE ya bu ya, jangan sembarangan, saya itu tidak kenal sama kamu. Ya, yang satu lagi, saya tidak akan mungkin iri sama Lesti. Lesti itu anak didik saya. Ya bu, bu ingat ya bu, ini sampean harus pertanggungjawabkan, saya cari sampean bu ya. Sampean berani loh berbicara seperti ini di sosmed, saya cari saya. Ya bu ya, dengar baik-baik. Orang tua saya sudah meninggal, papa saya terutama ya. Saya dilahirkan dari keluarga baik-baik. Dan ini marwah buat keluarga saya. Anda tahu bu, kenapa saya bercerai sampai ketiga-tiganya bu? Gak ada setiap wanita ingin bercerai bu. Satu, kalau misalkan lakinya homebreak, bercerai gak bu? Hah? Kedua, kalau kamu mengalami KDRT atau kamu mengalami perselingkuhan dari suamimu, yakin ibu tidak bercerai? Hah? Saya tanya bu sama ibu. Monkule lebih baik cerai bu. Hidup cuma sekali, Bu. Ngerti, Mbak? Ya? Saya tidak pernah selingkuh. Saya tidak pernah ibaratnya macam-macam di orang laki lain selama saya punya suami. Dan saya selalu setia sama suami saya. Empean ngocak enggak mereka maksudnya apa, Empean? Tanggung jawab Empean di cacan Empean. Hei, Dewi Persik loro ati ambek Lesti. Soalnya apa? Iri. Dewi Persik pinter ngomong. Cari bojone ake. Kok kaki?